Okay guys, just a simple vlog sepanjang vlog dekat Gopeng Perak. Pengalaman shoot vlog dekat sini. So first kali bila aku sampai kampung ni, kampung Jahang kan. Saya tanya orang sana. Saya agak macam terkejut kat sini sebabnya kampung ni dia macam kampung geng outdoor, ramai budak muda yang tak tahu datang dari mana. Diorang ada aktiviti diorang sini kat sini, diorang ada outfit diorang, diorang ada rutin diorang. Yang paling terkejut aku nampak ada seorang mak ni keluar dari sikal dengan buat helmet dia, tak tahu buat apa. Dan paling best waktu malam diorang ada deal dengan orang kampung untuk tempah diorang makanan untuk diorang punya klien. Sini macam ekosistem kat sini macam budak-budak muda dia buat ekonomi dengan orang kampung untuk aktiviti outdoor kat sini. So macam power siap kampung ni macam secara tak langsung dia menaikkan ekonomi satu kawasan tu lah. Sebab adanya diorang ni buat aktiviti macam ni, ada buat package macam ni, diorang pun menyumbang kepada pendapatan-pendapatan pemilik kampung yang buat catering, sebi-sebi lain. Lori pun sama juga, orang lokal lori bawa lori, so dia cari berapa orang bawa naik. Tapi yang macam masa lori tadi, kita akan ada lalu kebun durian kan. Buik apa? Musmi. Uyuh. Uyuh, Musmi. Kacau sih orang tengah syuting. Uyuh, Musmi. So waktu apa aku pergi dekat kawasan nak pergi ke water rafting apa semua tu, ada kawasan kebun durian. Kalau boleh orang kampung buat satu package lagi kan. Makan durian. This is just a good business lah bagi aku. Nak makan durian apa dah mahal. Sini diorang makan, ambil lah. Kita pergi malam tu kita makan, kita makan dibagi. Dibagi durian cakap free siap tak. Lepas tu kita orang kat sini diuruskan oleh satu badan iaitu Nature Haga ataupun pendakap alam. So jenis outdoor ni diorang ada beberapa package. Kalau kau nak tahu kau tengok video lain. So diorang yang urusan kita orang kat sini, yang uruskan adalah Edwin Azan, Adil, aku semua. Aku as a vlogger, Clinton. Tapi photographer dan kita ada Uzaimi. So shoot waktu water rafting agak macam susah sebab benda ni kita orang tak pernah shoot. Challenging. Lepas tu nak shoot kat situ, kita kena plan kat mana nak shoot gambar untuk video. Tapi kita punya guide, aku tak tahu nak panggil dia guide ke pilot macam tu kan. Kita abang, punya organizer lah. Abang Imi ni dia agak pengalaman benda ni. Dia yang banyak bantu kita untuk selesaikan semua shot-shot video dengan gambar. Dia tahu kat mana tempat stop sini, kau boleh ambil view cantik, boleh kau fly drone boleh apa semua. So macam kita tak tahu apa-apa, senang lah buat kerja macam tu. Dia kalau tak ada dia agak susah. Sebab kita tak ada pengalaman kat sini, macam mana nak shoot macam mana, memang jadi kelang kabut. So dengan dia memang semua ni teratur. Boot tu yang teratur kat mana kita nak terbalik, kat mana nak untuk shoot area, semua memang okey lah. Kita boleh ad hoc siapa tu kabut siapa, fotografer ke mana semua. And then yang paling amazingnya, seorang daripada kita pun tak pernah water rafting. Ini the first time kita pergi water rafting. And sambil buat water rafting, kita buat shoot video dan gambar apa semua. Okay, lepas tu waktu petang dah habis water rafting, kita orang di provide makanan. Kita terima kasih juga. So waktu provide makanan tu okey lah. Organizer bagi kita orang makanan-makanan kampung dan makan untuk kampung. Di mana dekat store diorang ni ada satu pondok belakang ni, diorang biasa untuk lepak. So kita akan bersantai kat situ lah. So lepak situ macam kampung tak ada aircon tapi sejuk. Air flow memang cantik gila. Dia macam tempat ni pasal makan tak payah risau lah sebenarnya. Serius pasal makan tak risau. Kau nak air, kena apa tu, kau bagi tahu, diorang boleh bagi air semua. Okay, lepas tu malam kita orang berkemping. Kita orang diprovidekan tempat penyamahan, tempat tidur. So pada asal ni dia offer nak chalet ke nak kemah. Aku memang akan pilih kemah lah untuk satu malam lah kan, sebab kita dah lama tak pergi tak jumpa alam. So tempat kita tu memang best, nama dia The Hideout. The Hideout. So memang tempat dia memang dalam gila. Masuk tu kita kena redah dua kali kebun, satu kebun kelapa sawit, satu kebun getah. Dan kalau tak hafal jalan, keluar masa set. Jalan tu pun jalan batu kan, dia sikit je tak. Lepas tu nak sampai ke sana baru ada tak balik. Penginapan dia depan sungai, kasut kampung, dia cari resort lah. So kalau macam kau nak datang Gopeng, kau jangan risau lah. Kat sini banyak lagi resort-resort yang macam kau tak selesa untuk tidur kemah. Kau boleh datang sini, banyak boleh tidur chalet sebab banyak resort yang harga dia daripada murah sampai ke yang betul-betul eksklusif. Ada 600 satu malam. So kalau 600 sana, kau expect macam mana lagi kan, mesti dia punya servis terbaik ni lah. Seperti tu aku dengar cerita, orang kata ada jacuzzi. Tapi jangan risau kalau macam fikir macam tempat ni untuk orang muda. Bukan tau, tempat ni semua dia adalah
family untuk semua usia. Kalau kau nak buat untuk family pun boleh, buat ramai-ramai, buat kanak-kanak pun boleh, buat company team building pun yes. boleh. Ni memang tempat yang bagi aku macam satu benda yang disorokkan oleh Malaysia. Eh, ke sebab aku yang tak tahu kan? Mungkin lah, sebab kita bukan budak asing. Dia jalanan 2 jam. Okey, hari ni pula, memang pasal hari ni kita abseling. Eh, tuan director, aku memang cakap lama, nanti aku potong apa semua, tak apa. Memang kita satu blok, satu part. Oh, kan? Boleh, boleh. Okey, okey. Okey, kita sembang bukit betul-betul dulu. Pening? Bukit betul-betul tu nak pergi, perjalanan ni tak memang rasa lama. Lebih kurang, 20 minit eh, Wak? Ha? 40 mengambil masa lebih kurang 40 minit. Tertipu je 40 minit. Ya ke? Dia tak adalah jauh macam tu 40 minit. Kau slow pun, slow and steady dalam 20-25 minit tu. Lepas tu view kat atas memang best, view lapang. Lepas tu nampak nampak bawah lah. Dan view kat atas mesti nampak bawah kan. So macam tu aku terbandun, dan this first time aku fly drone kat tempat tinggi. So siapa yang nak buat boleh, nak terbandun boleh, cuba. Nak buat vlog pun boleh, tapi kena bawa stok air. Sunset memang lawa gila untuk time lapse semua. Konsep dia memang nice sebab kat atas tu kau tinggi, bawah kau kau akan nampak satu macam hutan rata. Rata, lepas tu ada sungai. Dan dekat ujung lepas rata tu kau akan nampak ada bukit lain lagi, bukit lain lagi. Dia macam lukisan kau waktu kecil-kecil kelas pendidikan seni. Hamba, bukit-bukit, matahari, lepas tu ada burung. Macam tu lah, boleh lah lebih kurang. Tapi dia realistik sikit lah. Lepas tu pihak organizer kita, Nature Haga, dia provide kita makanan kat atas tu. Dia buat dengan kita undi-undi. Undi-undi yang tak ada pewarna tau. Dia pakai pandan. Betul. So dia bawa kita makanan kat situ. Dia yang bawakan kita punya air. So terima kasih kepada abang. Siapa? Abang Jai eh? Ha, nama famous dia Bulu. Bulu. Tak sampai hati nak panggil Bulu. Okey. Okey, kita sembang pasal abseiling. So abseiling ni aku tengok satu cabaran juga untuk kru aku ambil gambar, ambil video semua, tapi dengan bantuan dengan pihak Nature Hager pun diorang yang bantu. So macam mana Uzami nak ambil video daripada atas, dengan gambar dari atas kan. Lepas tu Syafiq video dari tepi, angle tepi, video bawah, macam Ezrin dia ambil kat POV aku waktu tu kan abseiling. So macam mana diorang lock kita orang untuk supaya kita boleh tergantung. Safety lah, jangan risau, selamat. Diorang utamakan kau punya safety. Lagi satu, okay. Tapi kena fokus lah waktu dia bagi tahu kau orang buat apa semua, kau orang ikut apa yang kena buat. Safety adalah yang penting untuk diorang. Tak ada. Okay, aku behind the scene. Aku nak ucap terima kasih kepada aku punya kru aku semua. Terima kasih kepada Zain Azan sebab bantu aku untuk direct semua benda ni. So kerja aku lagi mudah. Terima kasih kepada Syafiq Yusof as a still photo. Yang ketiga, aku punya videographer lah. Dia memang on power lah sekali kali ni. Kali ni aku push dia untuk sekali, untuk menjadi yang betul-betul aku nak shot ni. Paling power kau tahu, dia buat pergi panjat bukit, hiking bukit Batu Putih tu, dia buat stabilizer. Dia buat gimbal yang buat video kahwin tu, dia buat ni bukit. So kalau kau tengok cinematic shot kat atas tu, itu semua hasil dari gimbal dia. Paling power bagi aku yang kat Selin lah. Wah, abseiling, babe. Dia memang ambil risiko macam tu, tapi tak ada risiko sebenarnya sebab kita ada safety kita. Tapi dia berani benda tu. Berani buat benda tu. Ada satu apa namanya, drip eh? Ada satu mana tempat tu? Drop. Itu water rafting. Yang di satu spot tu korang kena duduk, betul-betul pegang tali. Yes, kita orang duduk betul-betul kat tepi, cuma ada batu saja. Then kat bawah tu tempat raft akan drop. Dia akan jatuh. Pop situ. So first thing first, aku dengan Zemi fikir pasal kamera je. Ini kena splash air, kena splash air. Oh, tapi tak ada jadi. And then hasil mantap lah. And then pihak organizer pun check harga, support lah dia orang kat kita orang yang tadi apa semua. So waktu Zemi nak balik ke bot, orang tadi kau gigih siut. Serius gigih. Dia selamat, dia kata selamatkan kamera dulu, jangan selamatkan aku. Aku nak kamera gak sebab putih kat dia. So kalau korang nak ambil peluang rasa apa yang kita rasa, nak rasa sekali, datanglah ke Kuping. Pilih organizer korang, Nature Haga. Betul? Yes, Nature Haga. Itu sahaja guys, kita jumpa lagi dalam The Power Spot. Gua mana sikit. Sampai jumpa. Thank you.